よし来い。これが俺の問答無用変化無敵の雷獣シュートだ。 Halo teman-teman, balik lagi channel gue XM Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Tuh, bener tuh gue bilang teman-teman, ada debut baru, step up baru ya teman-teman ya. Ada 6 tuh. Udah gitu, ini edisi Japan National Team Kit 1997 ya, jadi zaman 97. Jadi bajunya baju jadul. Udah gitu yang ngaco ya, ini bener-bener baru semua ya, nggak ada yang lama, ini baru semua. Ada berapa tuh, ada 5 tuh. Tsubasa biru, Genzo biru, Hyuga hijau, Misugi merah, Hidden Evo sama Akai merah, Hidden Evo tuh. Kita lihat nih bentar ya. Tsubasa outstanding leadership, tim skill baru ya teman-teman ya, agility type Japanese player all set plus 17%. Bayangin tuh 17%. Kalau mainnya agility type. Udah gitu skillnya super long flying drive shoot. Ya, dua skill S ya. Shoot sama flying drive shoot, drive pass tuh. Ada wing intercept, attack 19.000. Dia nationality link ya. Oh, enggak, type link E. Berarti kalau makin banyak biru, makin banyak merah. Merah, makin banyak agility type itu boost 15%. Ini kalau di total bisa 23.000 ya teman-teman ya, attack-nya ya. Terus ini nih Genzo nih, Genzo biru, gila tuh teman-teman. Kemarin tuh pada minta Genzo biru, nih dijawab sama klub. Heavenly reaction, super solidarity, agility type Japanese player more than 8. Tuh, kalau teman-teman punya 8 atau lebih pemain agility type Japanese player, all set plus 15%. Gila. Saving 18.000, physical 17.000. Nggak kalah ya teman-teman, ini sama Dreamfest, nggak kalah. Skill baru God Hand SGGK Cats. Lihat, tangan dewa SGGK Cats. Gila. Ini terus ada Punch Uppercut Defense, skill S tuh. Uppercut Defense akhirnya punya skill S ya. Sebelumnya cuma ada skill A. Terus ini baru kayaknya Straight Defense rank E. Safety Zone status plus 15% tuh. Emang Genzo ini memang spesialis Safety Zone ya. Oke, ini Kojiro Hyuga Fierce Goal Getter. Kalau yang tadi itu biru, yang ini hijau, skill type Japanese player all set plus 15%. Attack 21.000. Invisible Raiju Shoot. Gila, Raiju Shootnya gak kelihatan tuh. Pokoknya tau-tau jebol aja. Udah gitu skill S lagi teman-teman, High Flying Shoot, Jumping Raiju Shoot. Ini passing baru, Raiju Pass. Full Body Stand ya, 20%. Wah gila, mantap ini. Ini nanti kita lihat nih Invisible Raiju Shoot ini kayaknya Dazzler's Momentum apa enggak ya. Kalau nggak punya, kita colokin Storm Di Resurrection tuh. Jadi pertamanya pakai Storm Di Resurrection. Wah gila banget sih itu. Udah nggak ngerti lah ini Hyuga kayak apa ini setannya. Oke, ini Misugi Hidden Evo baru warna merah, Defender ya. Attack 21.000. Gila. Main skill Technical Defense, ada Intercept rank A sama Drive Pass. Inside Master plus 50%. Waduh, gila, gila ini. Merah lagi. Udah gitu bisa di Hidden Evo, full power God's Up ya. Ini baru ya. Ini mekanik baru ini, full power God's Up nih. Kalau full power udah gitu menang match up itu plus 5%. Terus status handicap resistant 5%. Japanese player attack plus 2% sama mid area master status plus 10%. Wah gila, 50 plus 10 tuh 60%. Gila bener-bener. Belum ditambah team skill sama buff-buff yang lain tuh teman-teman. Akai Blazing Slopper ya, ini ternyata kayaknya nih DF Akai merah kayak terbantahkan ya teman-teman ya. Ini ternyata dikeluarin Akai merah.
Nah, ini tim skillnya beda sendiri. Japanese player all set plus 12%. Oh, berarti ini setelah di hidden evo plus 12. Defense 23.752, gila. Main skill tackle, ini tackle baru teman-teman. I can lose in one on one, ya. Gua nggak bakal kalah kalau satu lawan satu. Gila, mantep ya. Ada intercept, ada block, full power, gocap plus 25% kalau menang matchup. Gila, kalau menang plus 25 tambah ini, waduh, gila banget ini defense-nya. Hidden evo-nya auto intercept middle area. Wah, kalau ditaruh di tengah auto intercept-nya nyala 80% lagi. Auto block penalty area, Mas, penalty area. Jadi kalau di dalam kotak penalti dia auto block juga 80%. Tinggal colok skill S block ya. Shot skill block, gila, di shot, di block satu skill shoot. Tenacity, ini udah lama ya enggak lihat tenacity ya, teman-teman ya. Udah lama nih enggak lihat tenacity. Sama Swedish player killer. Wah, kalau ketemu Levin, Levin ke shoot dari jauh, bisa auto block ya. Oke, ini 6 step. Terus kita lihat dulu sebentar berita-berita yang lain. Kita lihat apa nih? Mixer tuh. Bener kan teman-teman? Berarti setahun sekali ya mixer ya. Udah gitu mixernya bisa dapet apa namanya, pemain-pemain baru teman-teman. Jadi nggak usah takut kalau teman-teman nanti gacanya zonk, tumbalin aja di mixer, siapa tahu dapet yang baru. Oke, beritanya banyak banget ya kali ini ya teman-teman ya. Memang diumpetin sama klub, bener-bener diumpetin. Sampai tadi siang sebenarnya baru tahu ya, gila banget ya, bener-bener super surprise kali ini. Second revisi tiket. Nah, nih ternyata tuh isinya pemain-pemain hidden evo. Jadi teman-teman bisa dapat 17 pemain hidden evo. Ya kalau kalau dapat ya SSR ya. Kalau nggak dapat ya nasib memang, pakai mixer teman-teman. Oke, di shop ada yang baru. Apa nih? Waduh, error nih. Error ya. Gak bisa baca. Aduh. Bentar. Itu di paling bawah tadi apa tuh? Kayaknya ada South America tuh kayaknya tuh. Oh, baru ya. Online mode Japan South America. Oke, kita lihat shopnya dulu sebentar teman-teman. Habis itu kita lihat status dari pemain-pemain baru. One per person, great value. Oke, ini dapat Dream Ball Pet 30. Harganya hampir gope. Skill removal 15. Kata giri 3. Oke, lumayan ya. Lumayan ini. Player enhance. Ini dapat 20 ya. Ini murahan dikit ya. Ini 300.000. Dapat kata giri juga tuh. Skenario support, hidden ability evolution super pack. Oh, ini kata giri. Dream Ball Muller. Apa nih? Oh, Muller ya. Napoleon. Levin. Waduh, ada Levin ini nih. Pengen deh gua. Ntar deh kalau gak dapet deh. Oke, kita lihat statusnya teman-teman. Kita lihat statusnya pemain baru ya. Gue penasaran nih, gue belum lihat. Jadi kita bisa tahu nih sasaran kita siapa. Lihat dulu subasanya nih. Mana nih subasanya nih? Wih, hah? Apa nih? Ada subasa baru nih. Bisa di nevo nih. Oh, Tsubasa. Wah, lumayan ya ini. Ini dari event kali ya. Passing 7.000. Oh, passer ya. Golden Duo, Flying Drive. Wah, Bumpy.
Mana Tsubasa baru? Nah, nih. Shoot 7400. Passing 6200. Oh, rata ya, teman-teman ya, rata. Tapi kalau ditambah agility type ini nyala semua sih. Oke lah ini teman-teman lah, oke lah. Oke, menurut gua sih oke ya. Tsubasa. Meskipun gambarnya kurang ganteng ya buat gua ya. Gambarnya kurang ganteng. Wah, wow, Genzonya nih. Genzonya retro banget. Pan 9000, cat 9400. Oke, hampir balance ya. Hampir balance. Boleh lah. Termasuk oke lah ini. Yuga. Shoot 8100, powernya agak kecil ya teman-teman ya, 6800. Tapi boleh, oh defense-nya kecil ya, kecil banget ya. Ini benar-benar nggak bisa defense. Ini mirip kayak Hyuga ini ya, Zombie Resurrection ini ya. Siapa lagi tadi? Misugi. Misugi. Aduh. Wah, ini rata ya. Blok paling gede 7400, 7700. Powernya kecil tapi teman-teman. Blok susah nih ngeblok nih. Powernya kecil loh. Yang paling bisa tuh paling tackle ya. Speednya lumayan tuh. Mesti nyala tuh Inside Masternya berarti. Baru oke ya. Tadi siapa lagi nih? Akai ya. Kai. Ini kayaknya menurut gue yang GG si Akai loh. Oh kan, gila. Blok 8500. Wah, tapi powernya kecil ya teman-teman ya. Powernya kecil ya. Tapi tackle interceptnya gede semua. Gila ini. Speed 6300, teknik 4800. Wah, gue sih ngincer Akainya ya teman-teman ya. Akai sih pengen sih. Oke, kita gacha teman-teman. Kita gacha kan, gue bilang. Jadi DB-nya jangan dihabisin. Kalau DB-nya dihabisin kan puasa kali ini ya nggak teman-teman. Puasa gacha, padahal ini top lah ini. Nih, kita keteng dulu. Siapa tahu dapet. Oh, baru tuh ininya. Stadion nih, stadionnya kayak stadion jadul ya. Bukan yang main stadium ya, yang kayak samurai-samurai biasanya, teman-teman. Oke, gue penasaran yang Golden Week ini. Golden Week. Eh, Golden Week apa tuh yang second anniversary? Yang ini nanti kita kumpulin sampai 5 ya, teman-teman ya. Nah, yang ini nih. Dua kali tuh. Oke, siapa tahu dapat Hidden Evo yang baru. Woi, Hyuga pun suram. Oke, kita habisin aja ya. Wis. Oi, Misaki kun. Ayo dong, please dong. Satu. Aduh, Roberto. Pecah dong. Tembok. Wah, udah punya gua Muller. Tapi dia langsung, oh dia langsung ini ya. Wear 99 loh. Ini skillnya berapa nih?
Oh, skillnya satu. Gila, mantap. Oke. Step pertama. Step pertama, moga-moga wangi. Oke, suram. Wow, gambarnya baru tuh. Oke, kita quit dulu ya. Please, baru please. Barunya banyak nih. Jangan ini dong, jangan kena dupe dong, jangan kena ranjau please. Wah, nyala nih kayaknya nih. Ah, padahal kembang apinya ini ya. Kembang apinya banyak tuh. Ike! Wah, gak pecah. Wah, nggak pecah tembok. Oke, 50%. 50%. Masa nggak dapet ya nggak? 50%. Dapet lah, pasti gue yakin. Harus yakin. Apa gue kata? 50% kasih rainbow. Saih. Oi, Misaki-kun. Rainbow. 2. Ah, 1. Ayo dong, please, please, please. Baru, baru, baru. Aduh. Aduh, masa rainbow-nya begini. Ayo dong, tembok. Tembok. Ai. Rainbownya Snyder, kacau. Wah, quit dulu, quit dulu. One SSR guaranteed. Please, 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 baru, please. Ih, gila, 2 kali coy, rainbow. Kali ini pasti ada flare, gue yakin. Gila flare-nya. Flare-nya baru coy. 2. Ah, 1 tengah lagi. Ah. Hah, bunak baru nih. Pecah dong tembok, tembok. Ah, gila. Mana nih yang baru? Waduh. Oke, kita quit lagi. Kita quit lagi. Oke, step berapa nih? Step 5. Ada chance sih. Lemes gue jadinya nih bro. Oke, kuncian. Please kasih yang baru. Siapa aja deh yang penting baru bro. Bentar ya, gue lihat probabilitasnya ya. Gue penasaran nih, kok suram banget ya. Wah, gak bisa lagi. Yalah, hajar ya lah. Please, 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 baru.
siapapun baru please. Hyuga sih, Hyuga sama Akai sih gue sebenarnya pengen sih. Kayaknya menurut gue paling ngaco Hyuga, Akai sama Genzo ya. Wah, satu lagi. Please, baru please. Ai, Tsubasa bolehlah. Bolehlah, boleh, boleh, boleh. Oh, dapat 5 langsung ya, S5. Lumayan lah. Oke, gue nanti masih bisa berharap di mixer ya mungkin teman-teman ya. Mixer ya. Kita coba sekali lah, kita coba sekali mixer ya. Kita coba sekali mixer, kita coba. Apa ya? Sepadas sih enggak kepake nih. Ini yang mana ya? Baru please. Wah, cah baru, cah incon baru tuh. Ini yang bisa hidden evo ya. Oke. Coba lagi. Ini Tsubasa ini ada golden duo gak ya? Ada colok deh nanti. Margus ini nggak kepake. Baru please. Wah, sorry maci. Snider. Hajar lagi. Mana nih? Baru cuy, Sojun buang baru nih. Sip. Eh, masih bisa mixer. Masih cukup pemain gua. Samurai please, samurai baru please. Ah, Urabe lumayan deh. Lagi masih bisa, kayaknya masih bisa nih.
Robson. Robson udah punya gue. Wah, dibuang nongol lagi dia. Nah, ini kepake nih, Fredrik. Margus. Ini 4. Wah, Galvan. Gue kayaknya cuman bisa sekali lagi nih, teman-teman. Oh, bisa dua kali nih. Ini lumayan nih. Ketukar-tukar yang baru ya. Kelas sih kayaknya. Udah nggak bisa. Udah habis stoknya. Ini udah dicopot belum ya? Nah, ini buang nih. 1 2 3 4. Ini 1. Meksiko lah gak kepake nih. Bisa deh sekali lagi, teman-teman. Cukup. Oke, las Tsubasa. Dua, tiga. Saki buang 1 deh. 4. Inilah. Oke, kelas. Baru bliss. Wah. Oke, teman-teman, sudah habis. Nanti tiket anniversary kita buat di satu video khusus. Jadi tunggu semuanya komplit baru kita buka. Oke, segitu aja teman-teman videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.